Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memanfaatkan keramik bekas ya. Ini keramik cabutan. Keramik bekas nanti kita manfaatkan supaya dia lebih berguna ya. Oke, langsung saja kita pecahkan, kita buat jadi potongan yang kecil-kecil ya. Nanti kita pasangkan. Oke. Caranya seperti ini. Tinggal kita pukul-pukul saja sampai menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Setelah menjadi potongan kecil, kita rendam ke dalam air ya. Setelah potongan keramiknya kita rendam seperti ini, lalu kita siapkan acian semen ya untuk perkatnya. Lalu kita tuangkan. Kita gunakan roskam ya untuk meratakan. Setelah dirasa cukup rata, lalu kita pasangkan ya potongan keramik ini. Setelah potongan keramik tersusun rapi, lalu kita siapkan kayu ya untuk meratakan. Kita ratakan keramik ini. Setelah kita ratakan, diamkan beberapa saat sampai sedikit mengering ya keramik ini. Setelah mengering, lanjut kita rapihkan ya. Kita gunakan spons atau ini bekas sendal ya, sendal jepit. Lalu kita gunakan busa ya untuk membersihkannya. Lalu kita gunakan lap ya, lap kain. Bisa
dari baju bekas ya. Oke, ini dia hasil akhirnya. Kita manfaatkan pecahan-pecahan keramik ya, menjadi yang lebih berguna ya. Kita pasangkan ulang ke lantai. Ini hasilnya. Cukup menarik ya. Lantainya jadi bermotif ya, seperti ini. Oke, segitu aja dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.